perjalanan supaya tidak berdepan sebarang kesulitan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Terengganu telah melunaskan bayaran faedah sebanyak RM19 juta kepada penerima di seluruh negeri sepanjang 2023. Pengarahnya Farih Haceh Hussein berkata jumlah pembayaran itu diberikan kepada 5,508 orang pencarum yang layak dan membuat tuntutan dengan pihaknya. Pembayaran faedah itu melibatkan pelbagai kategori seperti faedah pengurusan mayat, pencen ilat dan pencen penakat serta faedah hilang upaya sementara dan kekal. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan faedah pengurusan mayat kepada waris pensyarah Yudiza Dr. Muhammad Burhanuddin Zakaria yang meninggal dunia pada 1 Januari lalu akibat serangan jantung. Selain faedah pengurusan mayat 2000 waris Muhammad Burhanuddin iaitu barunya Juwairiyah Hassan serta 4 anaknya yang berusia bawah 21 tahun itu iaitu Amal 20 tahun, Ahmad Mujahid 17 tahun, Akilah 12 tahun dan Ahmad Fawaz 10 tahun menerima faedah orang tanggungan berbentuk pencen bulanan. Teruskan berita dari Terengganu FM dari Sungai hingga ke Segara, Palestin pasti merdeka. Berita disediakan oleh Siti Jamilah Hadin Jamil. Assalamualaikum. Kita akan bersama bila sampai waktunya. Datanglah padaku di dalam mimpiku agar dapat bermanja denganmu. Adil-adil dari sisi